Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Rabu 28 April, bacaan Injil dari Yohanes bab 12 ayat 44 sampai dengan 50. Intinya disabdakan, barang siapa melihat aku, melihat dia yang telah mengutus aku. Dalam perikop lain dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kehadiran Bapa itu hadir dalam diri Yesus. Kehadiran Yesus itu hadir dalam diri gereja. Kita adalah anggota gereja. Sebagaimana Yesus diutus oleh Bapa, kita pun diutus oleh Yesus melalui gerejanya yang kudus. Dalam perayaan Ekaristi pada bagian akhir, imam berkata, marilah pergi, kita diutus. Lalu kita menjawab amin. Artinya kita menyetujui kalau kita menjadi utusan. Diutus untuk mewartakan kabar gembira kepada siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan. Yesus diutus Bapa di sorga, kini tugasku jadi utusan. Minum air putih hangat dulu. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Tuhan memberkati.